Nih, udangnya, banyak ikan kakapnya, ikan bandengnya, lengkap. Wih, ada juga udangnya. Awas, awas, Piki. Awas, awas, Piki. Udangnya besar-besar. Alhamdulillah. Jadi ini panen yang lalu kita tidak total. Ini yang saya buat videonya 3 bulan yang lalu, yang menyambut bulan puasa panennya itu. Nah itu tidak kita total. Kita susul bibit 200 ribu bibitnya. Nah jadi ini sekarang bercampur nih. Ada udang tinggal, ada udang yang bibitnya itu. White sama tiger. Ini udangnya lain pula warnanya, ada yang warna merah. Udang putih. Ini udang putih. Ini udangnya ini. Besar-besar. Nah, ini mungkin bibitnya sudah ini. Ini. Ah, ini bibitnya ini. Karena ini kecil. Nah, bibitnya ini. Oh, ini mungkin udang yang tinggal yang lalu nih, karena dia besar. Ini ada ikannya. Ini kan bandengnya ini besar-besar. Bandeng. Ini sekitar mungkin 1 kilo 2 on kali beratnya 1 ekor. Ini juga ada ikan kakapnya ini. Nah, udangnya tadi sudah dilangsir. Ada sekitar berapa tadi? 40 karung semua. Ini rencananya, oh ini ada kepiting juga. Nah. Kepiting ini yang diikat yang ada harganya ini. Jadi rencananya kita mau bakar-bakar ikan dulu sama udang. Bagaimana juga rasanya kalau bakar udang sama ikan itu ada sudah saya siapkan di sebelah sana. Ah, ini dia. Ini dia ikannya sama udang yang siap dibakar. Ada ikan kakap, ini ikan bandeng. Bandengnya nih 5 jari. Ini udangnya. Udangnya ini kalau dia sama kepala 1 kilo 5 ekor. Ini kita mau bakar dulu bagaimana juga rasanya. Ya namanya ditambak. Pokoknya serba darurat. Ini juga satu. Jadi saya sudah siapkan ini anu apa nipa ini. Ini buat alasnya. Rupanya ada duluan anggota yang bakar udang. Aduh, nah itu dia. Tapi tidak apa-apa. Supaya lebih keren kita pasang ini. Ah. Ini tempatnya sudah disiapkan, tinggal dibakar. Ah ya. Jadi kalau ditambak, nah begini aja lah. Walaupun tidak pakai bumbu, yang penting alami. Masih bisa nih, masih bisa ditambah nih. Ya. Oke, cukup dulu. Nanti ditunggu. Ini dia, Mister Bahu. Wah, ada sudah udangnya masak. Sebentar lagi. Harus dikesematkan. Kalau bakar udang itu apinya tidak boleh besar. Soalnya nanti dia hangus. Ini sudah separuh masak. Kita balik. Nah, kan? Jadi ini sudah separuh kita balik udangnya. Ini warnanya merah-merah sudah. Ini belum kena api ini, jadi belum merah dia, karena dia di sini tidak ada baranya. Nanti giliran kedua dia, red keduanya.
Karena ini masih ada, itu masih mau dibakar. Ini belum kena bakar ini, ikan sama udang. Ini tadi yang ini hangus nih. Aduh, sayangnya. Panas. Ay. Hangus. Taruh di sini aja hangus. Sip. Inilah kalau ditambah enak, mau bakar udang ada, mau bakar ikan ada. Semua masih alami, tidak ada bahan kimia yang masuk. Jadi dipastikan udang ini pasti segar. Karena belum juga di es. Jadi ini kebetulan kita panen di petak 50 hektar ini di Pulau Tibi, di petak 50 hektar. Jadi udangnya ini diperkirakan sekitar 2-3 ton karena bibit yang disusul itu 200 ribu. Ya, oke. Sepertinya udangnya sudah masak. Coba kasih pindah tuh Piki. Nah, ini dia kokinya, Mr. Piki. Ya, bisa kali langsung dieksekusi. Gimana rasanya? Kita panen sambil bakar-bakar udang. Paksa juga, kencang juga. Iya dong. Tapi jangan lupa tukang shootingnya harus disiapkan. Dikasih tinggal juga tukang shootingnya. Udang besar coy. Woi. Oh belum masak kah? Ini masak sudah nih, kasih pindah. Kasih pindah dulu tuh. Hah? Lihat dulu tuh, Bapak Ipang. Caranya, cara caranya makan. Panas nanti dimakan. Nggak apa-apa, langsung aja makan biar panas. Ini gigi ini mau dipiara nih. Lama mau dipakai. Jadi kalau ditambah begini, nggak perlu pakai bumbu. Yang penting dimakan. Oke kah? Kalau begitu di stop dulu karena tukang shootingnya juga mau makan. Ini masih ada tiga. Ini ini bagiannya yang bikin video. Ini udang, kalau kami bilang di sini udang windu. Ini yang sekitar 5-7 ekor 1 kilo. Warnanya hijau-hijau gini. Tapi gak apa-apa, kasih dulu. Ah, pokoknya enak lah sudah. Bingung mau bilang apa, yang jelas enak. Oke, sip.